booking sekarang pukul 9.45. So memang datang awal. Mid Valley pun tak buka lagi sebab parking susah kalau lampai kat sini tau. Nyampah gila. Parking dekat mana? Parking yang mudah keluar. Parking yang mudah keluar nanti. Itu kan. Assalamualaikum. Hai korang. So, hari ni merupakan hari yang sama. Aku pergi shopping dekat Mr. DIY Plus tempoh hari. So, alang-alang dah sampai Mid Valley ni, why not aku buat sedikit mini vlog dekat Pets Wonderland. Untuk pengetahuan korang, Pets Wonderland ni merupakan satu-satunya pet shop yang ada dalam Mid Valley Mega Mall Kuala Lumpur ni. Tapi sedihnya sejak pandemik hari tu, keadaan kedai ni, especially bahagian akuatik dia, ikan-ikan, aquatic plants dia tu dah agak berkurangan. Ha, tak tahulah kenapa, nanti korang tengok, okey? Jom. So bila kau masuk ya kedai ni, sebelah kanan ni menempatkan aksesoris untuk anjing-anjing comel. Kadang-kadang juga diorang jual a few types of apa tu anjing-anjing comel. Kau tengok macam ni. Biasanya baby-baby macam ni lah, taklah baby sangat kan, tapi comel je. So kalau korang nak cari kelengkapan aksesoris untuk anjing-anjing korang, macam rantai dia ke, necklace dia, dia punya tali tu, toys je, makanan dia, treats je, semua ada kat sini. Okay? Dan sebelah kiri kedai ni, korang akan nampak pelbagai jenis burung-burung. Actually, aku tak berapa mahir sangat dengan burung-burung, okay? Haa, aku tak ingat sangat. Tapi jenisnya macam kakak tua, yang macam burung nuri kecil tu kan. Lepas tu ada juga kelapan untuk burung-burung korang, sangka dia, botol air dia, diorang punya makanan, okay? Habuk-habuk apa macam hampagas-hampagas untuk dia, macam bersarang tu kan. Mainan dia pun ada kat sini. Dan small rodents macam arnab, hamster, tikus-tikus macam tu lah pun ada kat sini. Dia punya kelengkapan pun ada kat sini. Ubat-ubatan pun ada kat sini, okay? Tapi aku perasan dia punya arnab-arnab ni tak banyak sangat hari ni. Tapi ada juga yang comel-comel. Jom tengok. Korang ada arnab, aku kan dari kecil dulu memang suka sangat minta kat ayah aku nak arnab. Tapi ayah kata, arnab buat apa? Arnab ni bukannya panggil ni buat bodoh. Baik bila kucing, at least kalau dia panggil dia datang, betul tak? Tapi tu lah, arnab ni suka merata kan. At least kalau kucing tu kita boleh ajar je lah kan. Dekat pas spesifik tempat kan, spesifik sudut dia boleh berak. Tapi kalau arnab ni, berak merata. Ha, kalau korang masuk dalam lagi, kat sini memang banyak untuk kelengkapan-kelengkapan aquatic korang. Macam ikan-ikan, aquascape, aquatic plants. Tapi sayang guys, macam korang tengoklah, memang tak banyak dah sekarang. Mungkin diorang ada plan lain untuk bahagian-bahagian aquatic plants ni. Tak tahulah, mungkin diorang nak tutup bahagian ni. Kemudian diorang besarkan dengan bahagian untuk anak-anak bulus korang. Kan, tak tahu. Tapi memang tak banyak pilihan hari ni. Untuk ikan-ikan, udang-udang, siput-siput ke, memang tak banyak. Kan guys, kosong kan, macam
nak tak nak je. Tapi macam mana kita tahu, sebab yelah benda ni bukan essential. Dan sekarang pun memang sibuk orang cerita pasal krisis keuangan kan, inflasi semua. Mungkin orang sekarang ni nak berjimat untuk keperluan yang lebih utama. So mostlynya aku tengok orang-orang datang ke pet shop ni, untuk aku di sini aku jugalah kan, datang untuk bawa anak-anak. Macam tempat ni macam playground je. Belinya taklah just nak cuci-cuci mata. Betul tak? Tapi itulah, buat macam mana. Ha, dan lupa dah bagi tahu korang yang kedai ni ada dua tingkat. Tingkat atas tu menempatkan anak-anak bulus comel, kucing-kucing lah. Dulu banyak induk-induk baka-baka yang cantik, tapi sekarang ni agak kurang sikit selection tu. Tapi korang boleh tengok comel juga, okay? Dan dia punya accessories, makanan dia, tempat minum dia, tempat makan dia pun ada jual dekat atas ni. Jom tengok. So guys, ini sajalah kucing-kucing yang ada pada hari ini. Aku tak tahu dia punya breed apa, dia punya apa, baka apa, tapi tengok macam kucing-kucing dekat tepi-tepi jalan je. Kan? Cuba tengok. Tapi comel lah. Okay guys, itu sajalah video kita untuk kali ini. Simple je, itulah sedih kan. Memanglah dalam keadaan macam pasca pandemik ni, memang banyak apa tu, ekonomi bisnes yang struggling ya. Macam kedai buku, kedai pet shop. Yang aku rasa yang boleh survive sekarang ni kedai makan je lah. Betul tak? Sebab setiap hari orang makan. Betul tak? Sebab sekarang pun barang mentah dah mahal, dan rasanya lagi jimat kalau kita beli makanan kat luar daripada kita masak sendiri. Betul tak? So, okay guys. Aku rasa video kita ni saja. Tak banyak benda pun nak share kali ni. So, sorry. Ni pun video alang-alang sahaja. Okay guys. Video kita sampai ni saja. Thank you for watching. So, maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi hari guys. Jangan lupa, jangan biasa tekan subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye.